Hai semuanya, welcome back to another YouTube video. So, di video kali ini aku akan ngasih tahu ke kalian caranya mengambil foto dengan baik tapi cuman menggunakan handphone doang. Kan ada tuh ya yang kayak pakai kamera mahal-mahal gitu. Padahal tuh sebenarnya tuh di HP itu udah bagus. Nah, aku akan kasih tahu ke kalian kayak tips and tricks-nya gitu, terus aku bakal ngasih tahu kayak apa yang buat muka kalian lebih kayak jernih gitu. Yang kalian butuhkan di sini itu cuman HP doang. Literally HP doang, HP apa aja. Samsung pun juga udah bagus, kayaknya Xiaomi itu juga udah bagus. Pokoknya yang jernih, clear and quality-nya bagus. Pertama, yang kalian harus punya suatu yang terang adalah good lighting. Jadi kalau kalian foto itu jangan tempat foto yang di kayak gelap-gelap gitu. Jadi ntar fotonya kan jelek terus burem-burem gitu. Ini kan good lighting nih. Aku akan kasih tahu bad lighting itu kayak gimana. Jadi ini video aku kalau misalnya bad lighting gitu kan muka aku jadi kayak kelihatan aneh gitu, terus enggak bener-bener terang gitu. Tapi kalau good lighting kayak gini, kan kalian bisa lihat kan perbedaannya sama yang tadi, lebih jernihan ini. Nah, jadi kalau foto itu selfie ya misalnya tuh kayak gini. Lightingnya tuh bagus. Ntar aku kasih tahu perbedaan bad lighting sama good lighting. Aku akan insert perbedaan picture-nya. Nah, untuk lighting-lighting tersebut ini kalian juga bisa cuman pakai lampu meja belajar gitu yang kecil gitu, atau ring light yang kecil gitu. Itu tuh murah gitu. Aku juga sih punya ring light kayak gini. Nah, kayak ring light kayak gini, diganti warna juga jadi kuning. Ini lagi, abis itu ini. So, kalau kalian mau yang lebih bagus lagi, aku saya saranin ini. Tuh, kalian bisa lihat kualitinya lebih oke. Tapi aku nggak pakai tadi, cuman pakai apa sih, kayak lampu stand up gitu. Just have a good lighting, itu bakal buat foto kamu lebih bagus lagi and a much more higher quality. Nah, kan tadi kan aku ngomongin tentang lighting ya. Nah, kalau yang nomor 2 ini biar foto kalian terlihat kayak lebih jernih gitu. Nah, kalau ini tentu harus pakai aplikasi gitu. Bagusnya tuh aplikasi tuh Snow, itu tuh bagus banget. Dia tuh bisa kayak kelihatan lebih jernih gitu. Terus kalian bisa download ini di Android juga sama iOS. Dia tuh gratis. Jadi kalian bisa pakai ini. Dia tuh punya banyak option gitu. Di sininya tuh ada cream, clean. Terus kalian bisa setting ke bawah gitu. Tuh, biar lebih oke. Terus pure, pokoknya terserah kalian deh tuh. Nah, akan aku kasih tahu hasil fotonya kayak gimana. Okay. Nah, jadi kalau kalian mau download ini, kalian bisa search di Google Store and Play Store. Kayak gampang juga makainya. Ini tuh ternyata juga ada stiker-stiker lucu gitu juga. Oh ya, by the way, kalau kalian mau tahu apps-apps yang bagus untuk ngedit di Instagram gitu, kayak aplikasi yang bagus gitu, video aku yang baru di suggested di sini, kalau nggak salah tuh di sini gitu, ada i gitu, ketik di situ, ntar kalian bakal ke video aku. Tips nomor 3 adalah angle yang bagus. Nah, kalian kan foto-foto gitu ya, ya pastilah angle-nya harus bagus. Misalnya kalau misalnya angle kalian jelek, itu tuh bakal si cahayanya tuh jadi bakal jelek gitu. Jadi perbedaannya bad angle tuh adalah foto kayak gini, dan good angle adalah yang kayak gini. Kalian bisa lihat kan perbedaannya. Jadi kalau kalian foto ya harus angle-nya yang bagus. Also kalau kalian punya iPhone gitu, adjust brightness juga, kayak di adjust gitu. Misalnya ini gitu, just like adjust it kayak biar lebih better gitu. Tuh. Ini dark, ini kayak lebih terang gitu loh. Tuh. So also adjust your brightness gitu-gitu, it will make your pictures
better, trust me. Okay, trik nomor 4, ini trik yang aku sering lakukan adalah ambil foto yang banyak. Kan kalau kalian foto-foto gitu kan pasti ada hasil yang jelek dan ada yang hasil yang bagus. So, foto-foto yang banyak-banyak aja, terus entar kalian favoritin gitu di hard itu, pasti ada lah ya di Android juga. Entar kalian lihat dari yang banyak itu yang bagus mana, terus abis itu kalian posting di Instagram. So jadi kayak kan lebih tahu gitu mana fotonya yang lebih bagus. Jadi kayak favoritin aja gitu. Misalnya ini kan foto aku yang aku posting yang di Instagram, foto ini. Nah, terus kalian lihat aku heart foto ini. Jadi kayak favorit gitu loh, kayak biar lebih gampang gitu. Terus it's easy to find mana foto yang bagusnya kalian. Terus ntar kalian di foto yang jelek-jelek itu kalian tinggal hapus aja gitu kan, kayak ngapain gitu. So yeah, itu triknya aku. Dan kalau kalian mau lebih kayak up kayak your selfie game, kayak lebih bagus lagi, aku saranin kalian pakai tripod gitu. Kalau kalian mau kayak self timer gitu, jadi kalian bisa tinggal taruh gitu di sini. Jadi itu kayak gini. Terus kalian taruh si HP-nya. Jadi kalian taruh HP-nya ntar di sini. Terserah kalian bisa kayak gini. Tuh. Bisa kayak gini terserah. Tuh. Tara. Itu cocok banget untuk self timer, jadi 5, 4, 3, 2, 1 ntar ngecekrek gitu. Jadi kayak kelihatan kalau itu difotoin orang kalau misalnya self timer gitu pakai ini. So ya, yeah. Okay, so itu aja tips-tipsnya dari aku. Semoga ini membantu kalian. Aku tahu soalnya banyak banget dari kalian yang bosen di rumah dan sering foto-foto Instagram gitu kayak aku gitu. Semoga tips-tips ini bener bermanfaat untuk kalian. Ya, jangan lupa kalian klik tombol merah di bawah subscribe kalau terupdate video apa yang aku post. Terus like dan komen down below video apa yang aku harus buat. And I'll see you guys di video berikut nanti. Dadah, bye.